Karena setelah saya lihat semuanya cuma mencari kebahagiaan duniawi. Ini belum selesai, ini kan... ini udah pasti kalah. Padahal Tuhan waktu mati, dia bilang, sudah selesai. Dia bilang, belum selesai. Wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'm gonna give you a chance to go back to it. Jadi kita dari Komsel Radar hari ini lagi Komsel di bulan April, dan kita sekaligus melihat pemandangan yang indah di daerah sini. Ini mantep nih tempatnya. Tapi kita mau mulai dulu sama makan-makan dulu kita. Ya Bung ya. Silakan Bung. Yuk, mari kita berdoa. Wede, lihat dong. Sambal ulek, telur dadar, tempe orek, cumi, ikan bakar. Ya, kita mau masak. Ini yang gak pedas buat anak-anak, guys. Ayam goreng. Pedas ya, parah. Berapa banyak, Kak? Gak pakai nasi. Nasinya aku bawa dari rumah, nasinya enak. Curang. Aku mau ambil gratis dulu nasiku ya. Ini kerupuknya mau ke bawah tuh biar pada makan. Oke. Sabunnya tuh. Sabunnya. Ke bawah. Dua mobil nih kan. Apa ya? Karena ada supir aku mau di sini ya. Kau boleh. Iya. Masih bau. Masih bau. Tempenya enak banget. Ini ikan panggang ya, empuk. Bumbunya mantep. Ini juga ini hasil panen sendiri di sini, ini organik. Enak banget. Ini telurnya juga, ayamnya bertelur di sini, guys, bertelur di sini. Enak banget. Kalian harus cobain. Cobain di mana? Di rumah masing-masing. Ditambah jeruk perasnya Karya itu enak banget. Aduh, ini kelihatannya aja sederhana, tapi ini enak banget. Enak, apalagi lihat yang hijau-hijau di sana. Aku suka cintamu, melima dalam yang cantik-cantik bersuaya. Yeah.
ada telur di dalam, udah disembunyiin. Banyak lomba-lomba kalian yang cari banyak telur tulisan Paskah. Paskah ya. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya yang lomba cari telur. 3 2 1 go. Cari telur Paskah. Jadi tadi udah disiapkan sama teman-teman. Harusnya ramai semua ke bawah, teman. Ada yang masih baru sampai, ada yang makan, ada yang nggak berani juga karena kadang-kadang bayangannya hutan banget, takut sesuatu. Ada yang orang itu takut sama aku, sama belalang aja takut. Oke, kita lihat siapa yang menang nanti. Oke, hujan, Deo. Hujan. Sini, Ma. Sini. Dapatkan album saya, teruslah berharap hanya di gerai KFC Indonesia. Ya, kalian harus kalau gambar sesuatu itu harus ada filosofinya. Mungkin kalian bagus, tapi ini yang paling berarti. Nah. Ini to the point. Lihat, oke. Okay. Itu punyamu? Punya aku dong. Oh. Sedap. Telurmu itu? Tuhan hadirmu. Wah, ini mah bisa dijual. Bagus banget. Tapi bagus bukan berarti menang ya. Ini banyak warna di sini. Iya. Ini artinya kasih Yesus datang adil ke tiap manusia. Miskin, kaya, hitam, putih, kriwel-kriwel, lurus, sipit, belok. Semua Tuhan datang. Haleluya. Tidak membeda-bedakan, lihat ruangannya sama semua. Hah? Gak gampang bikin ini. Jadi apapun yang terjadi, siapapun yang bagus, saya juara satu. Jadi mereka tinggal lomba mencari juara dua dan berikutnya. Karena setelah saya lihat semuanya cuma mencari kebahagiaan duniawi. Ini Jumat Agung. Harus ini juga Jumat Agung. Hah? Apa artinya? Ini mati dan ini bangkit. Wow, ternyata saya punya lawan. Wow. Tapi ini salah. Ini bisa jadi juara dua. Kalau saya dibolak-balik semua, berbeda. Kalau kamu, kalau bentuknya ini, ah ini udah kebalik. Ah ini masa bangkit duluan. Kalian ini semuanya juga ada artinya. Coba. Ini belum selesai. Ini kan ini udah pasti kalah. Padahal Tuhan waktu mati dia bilang sudah selesai. Dia bilang belum selesai. Kalah. Dia pasti karena cinta. Ini semua gambar cinta bukan? Iya, iya loh. Dan penuh dengan darah, ini merah artinya darah. Ini gak penuh, belum. Belum selesai. Sudah selesai. Dengan demikian, mohon perhatiannya. Pemenang apa yang menceritakan apa yang digambar ya? Dari juara kelima. Juara kelima. Dengan gambar ini. Cerita, boleh cerita apa itu maknanya? Ini artinya kasih Tuhan tercurah buat Indonesia. Juara keempat nih, siapa ini? Nemo. Nemo ya? Wah, apa nih artinya Nemo? Spider-Man. Artinya Spider-Man. Spider-Man bertobat ya? Ketiga siapa? Modi. Wow, kado terindah ya? Ini kasih Tuhan tercurah buat Ukraina. Ini juara dua. Punya siapa nih? Siapa ini juara dua ini? Pengaruh saya kuat sekali. Ini yang penting judulnya itu tadi.
kasih yang datang kepada manusia siapa saja, ya. Jadi ini harusnya juara satu tapi nggak apa-apa lah. Wow. Coba saya mau tahu dulu maknanya apa. Apa yang bisa mengalahkan makna saya? Ini Tuhan itu, pengorbanan Tuhan itu karena cinta dan kasihnya kepada semua umat. Pesannya sama, cuman gambarnya jauh lebih bagus. Ternyata kalian tetap saling mendukung. Memang cuman dia yang bisa mengalahkan saya. Juara satu dapat yang kuning. Coklat. Ini juara dua dapat yang ungu. Oh, beda warna aja. Tapi ini enggak. Kenapa ya? Dari idol juara dua. Bikin telur pasca aja nomor dua. Yes, telur pasca. Anak juga dua. Dulu. Tapi ini Bu Eli bukan nandain punya dia dari tadi dia udah begini-begini kan? Bukan ya? Enggak ada ini. Tidak ada. Enggak ada. Berarti bisa suka bisa sama punyamu ya? Ini telur buatnya dengan kasih kayak. Tapi sebenarnya ada satu yang enggak tahu. Apa itu? Yang mereka enggak tahu sebenarnya. Apa itu? Dibilang curang bukan apa-apa. Tuhan Yesus itu kan rendah. Iya. Terus dia tidak akan langsung mau tujuan, tidak akan mau mengangkat dirinya tinggi-tinggi. Langsung tujuan. Sebenarnya yang juara satu itu ini. Cuma karena merendahkan diri, dia enggak mau ikut. Sebentar. Enggak apa-apa kita lihat. Kira-kira ini gambar Tuhan Yesus atau apa? Ini filosofi Tuhan Yesus yang diselipkan. Nah, tapi kau bilang gambar ini gambar si Is. Tenang dulu. Mengambil dasarnya dari karena enggak ada foto Tuhan Yesus, jadi lihatnya muka si Is dulu. Tapi beda tuir. Oke, terlalu lama. Terlalu berbelit-belit. Padahal Tuhan tuh enggak berbelit-belit. Kasihnya sangat gampang dimengerti. Ini terlalu susah. Ya, jangan mau yang ribet. Halo, kami dari Komsel. Hai semua, aku Judika. Duma. Kami dari Judika okay, Duma family mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye. 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 Bye. Hi guys. Kita terlalu sumri gak ya? Gimana tadi videonya? Gimana? Seru keren, kan? Seru kan? Jangan lupa tonton terus biar kita semangat buat karya-karya lagi ya, Nama? Jangan sampai ketinggalan pokoknya. Jangan lupa teman-teman share, komen, like, dan juga subscribe channel kita sekarang juga. Jangan lupa pencet. Tanda loncengnya, itu gratis, nggak bayar. Gratis, nggak bayar. Like, love, oke? Okay? Subscribe!